langsung masuk ke One Play Team Indonesia, partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight 61,2 kg. Dan inilah dia kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru seorang fighter kelahiran Lebak, Banten. Usia 32 tahun dan tinggi badan 166 cm dengan disiplin Muay Thai. Dengan rekor pertahanan satu kali kalah. Fighter from Sumatera Muay Thai. Please welcome Chayut Rangkes Masyode. Dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Pematang Siantar Sumut. Usia 24 tahun dan tinggi badan 168 cm dengan disiplin gulat. Juga dengan rekor bertarung satu kali kalah. Far from UNJ fighter Rawamangun, please welcome Robby Faisal Siahaan. Ketua juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Inspektur pertandingan kita sudah pasti Bung Francino Tirta. Juri 1 Budi Hermanto, juri 2 Gatot, juri 3 Soma Wase, tentu saja Junaide. Fighters, let's get it on. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Touch glove, kembali ke sudut. Next bout, partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight. Silakan Walter. Dewan si OVD, ini dia partai bantamweight antara Robby Faisal Siahaan melawan Mas Yudi ya, Bung Mustadi ya. Mari kita saksikan. Yes. Di sana. Masih membaca-baca antara kedua fighter. Ya. Satu pukulan hook keras. Dan satu langsung overhead. Bersarang di punggungnya dari Robby. Ya. Langsung knockdown dan melakukan dan ini RNC dalam ini bagus. Dalam, oh dalam sekali walaupun dalam yang kanan belum masuk. Betul, walaupun posisinya belum sempurna ya. Dalam sekali, ini dia. Ini dalam Bung. Look, leg hooking sudah masuk. Yes. Nampak. Dan di sini Robby in survival mode ya. Ya, dan dalam posisi flat ini. Oh, Bung, sudah ya. Di flat Bung. Ya. Ya, nampaknya sudah. Oh, belum. Masih apa wasit harus dan wasit mengecek, harus mengecek kesadaran dan sudah selesai. Pingsan Bung tadi selesai Bung Walter. Ya nampaknya tadi Robby juga sepertinya sudah terlihat ya, nampaknya sudah tidak ada pergerakan apa-apa, betul, tangannya betul. Sudah berada di kanan dan kiri, tidak ada defense. Iya, dan wasit harus mengecek ya di sana ya. Itu wasit. Nah, ini dia permulaannya, ya. The beginning. Betul. Oh, satu pukulan. Satu pukulan dia. Overhand keras dari ya, Mas Yudi ya. Tidak pakai lama, Bung Mus. Iya, tidak pakai lama. Itu hasil dari satu pukulan keras itu yang membuat dia limbung. Yes, betul ya, sekali. Keputusan yang baik sekali, wasit ini melakukan pengecekan ya. Pengecekan. Ya, memang, betul. Memang ya oke gitu ya. He's out. Iya. Sudah pingsan. Pingsan. Iya. Dan sekarang sudah bangun Walter. Betul, tentu. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Sudah dicek oleh tim dokter One Try tentunya. Iya. Baiklah, wasit Junaidi memperhatikan pertandingan di ronde ke-1 detik ke-41. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke, the winner tentu saja dari sudut biru, Chayut Rangkes Masyode.